suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Grab the ribbon, fuck your feelings. The way she suck my soul, I need some spiritual healing. Sebelum masuk ke videonya nih guys ya, gue cuma mau pengen ngasih tahu ke doang nih ke kalian nih ya, buat teman-temannya semua yang bingung, bang, cara beli akun DB di mana, bang? Bang, cara gimana beli akun yang banyak DB-nya, yang banyak Tomotsu-nya, yang banyak tiket-tiketnya itu beli di mana sih, bang? Yang aman, terpercaya, yang bisa gue percaya gitu ya, bang ya. Kalian langsung aja ke Instagram subasaindo.game ya, guys ya. Ini orangnya udah gue kenal, guys. Gue lah selalu langganan di situ. Ini akun yang contoh gue beli di dia. Gue beli yang 5.000 DB, guys ya. Yang 400.000. Itu udah mantep banget harganya, udah keren banget ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli sekarang ya, harganya akan sesuai yang ada di list gue. Jadi buat teman-teman yang udah ngelihat ini, teman-teman yang udah gue kasih tahu nih, sebaiknya sih langsung beli aja, guys ya. Minimal satu lah buat nanti buat gacha-gachaan pas nanti endgame. Oke, segitu aja. Langsung aja kita langsung masuk ke videonya. Jangan lupa belinya akun DB di mana? subasaindo.game ya, guys ya. Let's go. Oke, guys, kita langsung bakal gacha ya. Cuman sebelum gacha kita bakal lihat dulu ya ada formasi apa aja sih ya. Tapi gue bakal gachanya di akun utama yang akun DB yang ini ya. Sebelum gue gacha ya, guys, gue cuma pengen ngasih tahu ke kalian ya. Buat teman-teman semua, sebelum gacha Dias ini ya, kalian harus mikirin resiko kalian nggak dapat atau enggaknya ya, guys. Dias ini memang bisa dikatakan lumayan lah unitnya ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak dapat dan kalian gagal enif ya, enifnya jadi DB-nya kurang, itu kalian bakal nyesek banget, cuy. Jadi kalau misalkan yang Sultan mungkin nggak perlu mikir ya, karena kan dia bisa top up gitu ya. Buat teman-teman yang F2P yang mirip-mirip kayak gua ya, mending kalau akun utama gue sih skip, guys ya. Soalnya gimana ya, udah bentar lagi udah buka edit, cuy. Kayak sayang banget gitu loh. Oh, kita nggak bisa nih, yang ini lihat di dalam aja nanti ya. Oh, nggak ada apa-apa ya. Kayaknya ini di reset deh, apa sih namanya, online mode ya. Sama hadiah ranked dikasih ya. Coba kita lihat online mode. Oh ya, sudah di ini ya. Waduh, cuman bisa 70 doang nih. Ini akun DB soalnya ya. Oke, kita langsung aja ke tempat gacanya kali ya. Jadi teman-teman nih yang pengen gacha dia sini ya, sebaiknya memperhatikan kondisi situasinya ya. Jangan sampai teman-teman nanti nggak mikirin kalau misalkan dapat atau enggaknya ya. Kita langsung aja deh. Kita lihat statnya dulu ya. Sorry. Dias ya. Dias, oke, 12.000 semua, powernya gede. Oke, ini statnya gede sih. Ini kalau misalkan di kalau misalkan di BB4 ya, kalau misalkan di in game ya, kemungkinan ini statnya bisa sampai 58.000, guys ya. Bisa 58.000, bisa lebih. Bisa lebih ya. Kayaknya bisa lebih deh. Pokoknya sekitaran 56.000 sampai mungkin sampai 60.000 bisa sih ya. Cuman dia tuh ininya ignore player type ya. Jadi dia buat lawan biru sebenarnya juga kuat ya, buat kiper biru ya. Di sini ada fear potensial, ada tenacity ya. Sebenarnya ya, guys ya, kalau misalkan jujur-jujuran ya, ini kita jujur-jujuran aja nih ya. Unitnya bagus. Ini sebenarnya unitnya bagus ya. Cuman balik lagi, guys ya. Kebutuhan kalian itu nanti Dias atau gimana? Karena kenapa gue bilang pertama yang si Dias ini bagus ya? Karena dia tuh udah ada wantu sendiri ya, dribble juga sendiri. Jadi dia tuh nggak butuh siapa-siapa gitu loh. Dia bisa sendiri gitu loh, anjay, mandiri ya kan. Dan momentum dia ini gede banget ya, tapi nggak bisa di shot jaruk momentum ya. Sebenarnya sih tapi gede banget sih, 520 ya. Mirip Hyuga berarti ya, Hyuga SDF ya. Kalau kita bandingin sama Hyuga deh, coba ya. Harusnya sih gedean statnya dia sih ya, harusnya ya. Japan Hyuga. Yes. Sama siapa ya? Yang shotnya masih bisa dikatakan kuat banget gitu ya. Pierre sih, sebenarnya Pierre sih ya. Berarti kita friends aja lah ya. Pierre. Mana Pierre yang ada dia? Oke, dari segi stat shot. Oh, wow. Oke, dia lumayan paling jauh ya jaraknya. Bahkan siapnya ini juga, emang si Hugo tuh, ini si Pierre berapa ya? 10.000 ya. Oh, powernya juga segitu ya. Kalau si ini
juga. Oke. Oke. 25%. Dia sih bagus ya guys ya. Dia sih bagus ya. Bahkan dia tuh enggak butuh pasif, enggak butuh HA-nya guys ya. Ini cuman buat nambahin statnya aja sih. Tapi bisa sih sampai 58.000 60.000 ya. Dengan momentum dia yang 520 sih kuat banget sih guys ya. Biasanya kuat sih ya, cuman balik lagi guys, untuk teman-teman semua, sebelum gacha kalian harus mikirin dulu sih ini dapat atau enggak ya. Kalau misalnya kalian nyoba-nyoba 50.000 100.000 oke okay deh. Gua dukung deh, enggak apa-apa deh. Kalau nyoba-nyoba doang ya, tapi kalau kalian all in untuk bias ini, pikirin lagi deh, karena NF itu udah di depan mata cuy. Nanti 4 Juni deh lebih tepatnya kalau nggak salah ya. Itu bakal NF ya. Kalian pikirin dulu nanti kalau misalnya nggak dapet, atau mungkin kalian nggak lengkap jadinya ya, dan DB kalian jadi kurang, itu yang kalian harus pikirin sih. Dia sih bagus ya. Dia sih bagus sih. Nanti atau nggak kalian kalau mau pengen gacha nunggu review gue dulu kali ya. Si Bang Dudes udah pamer ke gue, dia udah dapet guys. Jadi kalian tenang aja ya, nanti gue bisa pinjam akunnya dia kalau gak dapet yang kisih dia. Ini kayak gue bakal nyoba 500 DB aja sih ya. Ya teman-teman ya, buat teman-teman semua nih ya, gue ngasih tahu yang benar nih. Sebelum gacha mending nunggu review dulu deh. Apakah ini masuk ke tim kalian juga ya kan? 5% debon oke okay sih, fine, bagus banget gitu loh. Tapi balik lagi kebutuhan kalian ini. Dan skill gacha dijual ya guys ya. Bukan dijual tapi bukan gratisan. Dijualnya pakai uang ribuan. Aduh, gue sih enggak aku yang utama enggak gacha sih ya. Apalagi gue debon ya. Debon enggak bakal gacha sih, sumpah. Kalau debon gacha sih itu namanya nyari mati anjir. Ya kita ini aja kali ya, kita sampai dapat PR sama si Napolnya ya. Karena gue butuh gantiin PR Napol buat gantiin dua Belanda ya. Gue males deh pakai PR Napol, apa pakai dua Belanda ya. Pengennya PR Diaz, kok PR Napol sih? Ini kayaknya dapet sih. Oh dapet ya. Waduh, gak diretap ya. Aduh, hari-hari non-retap. Dapetnya jauh banget, anjir. Sumpah ini kenapa jauh banget ya? Tolonglah jangan yang jauh-jauh banget gitu loh. Kenapa Ken MS, anjir? Ayo kita coba lagi. Aduh, sepi, cok. Sepi. Aduh. Aduh, akun DB untungnya ya. Kalau ini akun real ya. Akun utama gua ya. Menangis gue cok, sumpah males gue buka game lagi kali ya. Masalahnya udah gue korbanin DB gue untuk gacha ini, tapi endingnya gue tinggalkan. Itu bakal sedih banget sih. Aduh sumpah jangan deh, amit-amit ya Allah. Masa iya sampe gini sih aja. Oke, ini dapat ya. Ini biasa yang kayak begini-begini red up nih cuy. Michael Tsubasa kalau udah flare gitu biasanya red up nih. Tuh kan? Inilah feeling gue tuh jarang meleset, cok. Dia langsung kayak gitu. Langsung dapet, cuy. Nyari Pierre kali ya. Dapet biasanya. Semoga ini nggak bikin garam kalian ya. Tapi gue sebenarnya sih kegaram sih ya. Tapi gue udah abis 250 sih. Sebenarnya kalau 250 dapet sih sebenarnya nggak rugi sih. Masalahnya kalau misalnya all in terus abis nggak dapet itu yang nyesek sih. Oke, Rivaul Tsubasa biasanya ini retap lagi coy. Biasanya kalau Rivaul Tsubasa all in. Pengen Pierre itu. Kita sisain 2000 DP lah ya. Kalau dapat biasa dong, kayak nanggung sih. Oke, masih ada 300 DP lagi. Bias, HA-nya gampang gak ya? Gue belum lihat lagi.
apa harus pakai kata giri nanti gender. Akun bebe tuh susahnya tuh ya buat buka HA-nya itu guys. Red up lagi, let's go. Tier udah perfect dunia ini. Enggak sih, gue rasa nih red mitos aja. Masa dapat mulu aja? Kok bisa ya dapat 2 ya? Nah ini akunnya lagi wangi, cok. Aduh. Oh, tadi Fury potensial ya. Berarti bukan ke arah ke momentum ya, tapi ke stats ya, guys ya. Berarti statnya nambah 12% lagi. Berarti ya masih lebih gedean Yuga nggak sih? Kalau udah full semuanya, masih gedean Yuga sebenarnya ya. Kayak nanggung berarti ya guys ya. Harusnya tuh bisa melewati standar SDF ini kalau mau bagus banget ya. Cuman nggak, ternyata nggak bisa ngalahin Yuga, coy. Sumpah ini lagi wangi banget ya. Aduh, tertipu gua. Nice try, Club. Terima kasih sudah menipu saya. Cing! Gak dapet ya, udah skip lah. Oke, 150 dB lagi coy. Itu gue udahan deh. Oke, kalau misal 150 dB gak dikasih tier, gue harus cukup puas lah ya. Coba kita balik ke home tadi ya. Ini udah bau-bau gini. Coba kita balik ke home deh. 100 dB lagi nih masalahnya nih. Ada trik gading gitu gak sih? Udah dapet Dias sih ya, tapi ya. Coba nanti kita lihat ya komposisi timnya kalau udah dapet Dias ya. Dapet nih kayaknya, ini tulisannya merah begini. Nah, oke. Ini biasanya dapet nih, retap nih. Oke, retap nih. Oh, enggak anjing. Meleset gua. Kalian bayangin kalau lobisan ini akun kalian dan kalian masih belum dapat Dias guys, 500 dB. Aduh, kalau Dias bisa terlebihi juga sih pasifnya FDS gitu ya. Itu pasti gacha sih. Cuman ini pasifnya ignore block type, coy. Hais. Tinggal 2000 dB. Kita dapat hadiah ini enggak sih? Hadiah lagi enggak sih? Ini apa nih? 16, ya Allah, 16 Dreamball doang ya. Oke, sekali lagi deh. Biar genap 600, kayaknya tadi baru 550 ya. Oh, udah lebih ya? Udah lah, gak tau ya. Biar cok, sumpah, klap. Oke, gak dikasih guys, berarti emang udah bau nih ya. Biarnya gak mau dikasih. Gak mungkin gue all in cuy, sumpah, bahaya banget. Kita coba lihat dulu ya. Di medala itu gue udah berapa ngumpulin nih? 120. Berarti kurang 180. 180. Berarti berapa kali pull lagi ya? 18. 18 kali 5 ya. Ya gitu gak sih hitungnya? Masih banyak anjir perjalanannya. Masih sekitar seribuan lagi anjir. Wah, gua gak mungkin sih ngabisin itu. Gak. Gak bisa sih. Kecuali kalau gua ngincar Diasnya ya. Yang dapetnya cuma tier. Nah, itu baru tuh gua tuh. Cuman ini udah dapet Dias sih, kayaknya gak usah lah. Nah, ini nih. Pengennya di sini nih. Kita coba ini dulu ya. Copy ke deck 7. Terus tuh masukin Dias ini. Terus, nah ini si Stins diganti siapa ya? AM. Ini antara si, sumpah biar sih ya.
Harusnya di Pierre, Cok. Cuman Pierre juga gak bisa wantu sih. Bisa Zidane sih ya, paling. Ya, berarti Zidane lah. Berarti gini. Jadi lumayan banget sih, coba kita kembangin deh. Ini HA-nya apa ya? Masalahnya HA-nya ini loh pertanyaan gue. Kalau HA-nya butuh kata giri, pusing juga gue. Akun DB masalahnya, guys. Pantesan ya hadiah cup-nya street dribble ya. Gue baru ingat. Dia Dream Face-nya. Pas kali kapan keluar ya? Kemarin sudah keluar 2 kali sih ya. Itu juga enak game semua lagi. Wah, susah sih guys ini. Udahlah. Kata giri solusinya, guys. Ini tuh udah susah semua itu anjing. Kata giri solusi dari semua pertanyaan dan jawaban, guys. Cuman tinggal sisa 3 ya. David kata giri udah habis duluan aja. Sebenarnya sih gampang sih ngelesainnya. Oke, coba kita BB4 ya. Ini mah dia semua wajib di BB4, cuy. Ada Dupean cabut skill ini enggak ya? Wah, cabut sih. Cabut kayaknya ya, wajib ya. Berarti di ini dulu ya. Udah ada volley-nya juga. Ada street dribble dari mitos. Kita buang aja kali ya. Kemarin gue gak dapet lagi. Pakai snowboard dribble aja. Tapi snowboard dribble tuh kurang momentum ya, coy. Ini rank A. Cabut ya. Lumayan. Eh, kita bakal lihat ya. Di BB4 tuh berapa dia startnya di tim ya. Kita berarti boundary break. Kita bikin 4. Oke. Butuh Pierre sih biasa. Gas gak ya? Pierre. Skip aja kali ya. Mungkin. Mungkin kita skip aja lah ya. Oke. Gak semua. Kita bakal lihat ya startnya. Oke. 42,5 dan ini belum nyala ya. Harusnya berarti 45% ya. Eh? Iya gak sih? Harusnya 45% gak sih? Iya bener ya. Iya bener. Nying, gue bego gitu. Oh, kita lihat di sini statnya. Oke, 26.000 ya. 26.000. Margus 21.000. Oke, gue penasaran sih. Mau pengen review nanti lah ya. Pakai akun ini kayaknya ya. Cuman gue nggak ada AM ya, cuy. Duh, pengen biar sih. Tapi kiper gue masih es padas, anjir. Ya udah, berarti segitu aja untuk video kali ini, guys. Buat teman-teman semua, sekali lagi gue ingetin. Ini Diaz ini... Aduh, jangan deh. Jangan terlalu di all-in banget lah ya. Pokoknya saran gue ya. Buat teman-teman semua nih. Oke, berarti segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Kalau teman-teman masuk kan, terus langsung aja. Hahaha. Langsung aja terus di kolom komentar. Segitu aja untuk videonya. Thanks for watching and see you next video, guys. Bye-bye.